Oke, jumpa lagi. Kali ini saya akan masak ikan semilang. Ikan semilang masak gulai ya. Oke, kali ini saya akan proses dia dulu, cuci dia dan potong dia, buang dia punya dalam sisa-sisa perut dia. Oke, saya akan buang sekarang. Oke, ini ya, kita cuci dia, kita bagi air asam dulu. Oke, lepas itu kita masuk limau. Nah, dengan kulit tak apa, kita buang bau anyir dia. Nah, lepas ni nanti kita akan cuci dia. Okey, ikan ni memang dah cuci, tapi kita nak bagi bau dia, bau anyir ke apa ke. Nah, kita campur dia, lepas tu kita biarkan dalam 15 minit ke 10 minit ke 15 minit, baru kita cuci dia. Nah, tengok isi dia akan jadi putih ha, kena asam dengan air limau ya. Supaya dia tidak bawa nyir lagi. Okey, sudah ni ya. Sudah dicuci bersih ha. Tengok ada disapu kunyit juga. Ni bawang yang campur halia, bawang merah, serai semua di sini sudah ha. Bawang putih. Ini gulai ya, rempah gulai ya. Okey. Ni asam keping 2 gigi gunting-gunting, daun kari, yang ini asam jawa, ini ada banyak sikit lady finger sebab family mau makan lebih sikit kan. Ini cili besar bersama tomato. Okey, jom kita masak sekarang ah. Okey, kita start masak ah. Oke, kita kacau dulu. Oke, minyak dia pun sudah keluar. Kita masuk ke daun kari ya. Oke. Oke, kita masukkan kari ya. Ini gulai ya, rempah gulai ya. Oke, kita masukkan ikan . Ni ikan. Oke, kita biar dia menyerap dengan gulai dulu, rempah gulai ini ya. Biar dia menyerap ke dalam ikan. Oke, kita masukkan air ya. Oke. Kalau tak cukup air, kita tambah . Nah, kita tambah kalau air dia tak cukup. Oke, kita masukkan santan . Lepas tu kita masukkan garam. Kalau tak cukup masin ke, kita tambah garam lah.
Batu masuk. Rasa Ajinomoto. Lepas tu kita masukkan gula. Okey. Lepas tu kita kacau pelan-pelan. Lepas tu kita masukkan asam keping 2 gigi . Gunting. Patu asam jawa. Satu sudu macam tu lah. Satu sudu lebih . Okey. Kita bagi dia dulu mendidih. Agak dia mau masak baru kita letak lady finger . Okey, kita masukkan kecap bendi . Kecap bendi. Kecap bendi ada banyak sedikit. Tomato. Cili . Okey. Okey, kita tunggu dia masak sebentar lagi . Okey. Sudah masak kawan-kawan . Okey. Saya akan tutup api . Okey, ini dia tadi . Ikan semilang masak gulai . Okey, sudah siap . Okey, kita tengok ada tomato, ada cili, ada lady finger . Okey, siapa nampak ini boleh cuba di rumah . Ini kira power jugalah. Okey, masakan macam ini. Gulai ni kuah dia kena lebih . Tapi saya tak taruh kuah dia lebih lah untuk kawan-kawan tengok kan. Okey, itu saja. Jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, bye. Jumpa lagi.